Amin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa annahu mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira'i wa taklifi la an ujubin. Wa annahu dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mutafadilun, memberikan karunia bil khalqi wal ikhtira'i, maknanya sama, dengan menciptakan. Wa taklifi, dan memberikan beban, taklif. La an ujubin, tidak dari ya wajib. Jadi Allah menciptakan, Allah memberikan taklif, itu bukan wajib. Allah enggak wajib memberikan taklif. Allah menciptakan makhluk ini ya la an ujubin, tidak daripada wajib, enggak wajib Allah. Wa mutatawwilun bil in'ami, dan Allah memberikan dengan nikmat. Dengan memberikan nikmat Allah wal islahi, dan berbuat baik. La an luzumin, tidak juga dari wajib. Allah tidak wajib memberikan nikmat. Allah tidak wajib berbuat baik. Beda dengan orang Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, Allah wajib berbuat baik. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Allah enggak wajib berbuat baik. Kenapa? Karena kalau kita katakan Allah wajib berbuat baik, berarti Allah berada di bawah kekuasaan itu. Tapi Allah maha baik. Artinya Allah enggak dipaksa oleh. Berarti Allah berkehendak. Ya, selain Allah berkehendak dengan kehendaknya. Jadi bebas. Bebas. Kalau wajib seolah ada yang nyuruh ya. Iya. Wa annahu law sabba 'alaihimul azaba sabban lakana minhu adlan. Wa annahu, dan bahwasannya law nazala, jikalau Allah turunkan, nazala tuangkan. Ya, maksudnya turunkan alaihim atas mereka al-azab, siksaan, sobban, benar-benar penurunan, diturunin itu siksaan kepadanya, la kana minhu adlan, niscaya adalah itu merupakan keadilan. Jadi Allah berikan siksaan itu keadilan Allah. Ya, enggak ada sedikit pun dizolimin. Orang berbuat maksiat begini begini begini, ya, diukur dengan itunya. Bahkan orang berbuat maksiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia berbuat maksiat kemudian kagak jadi, dikasih pahala. Dia berbuat maksiat melakukan satu, dikasih satu dosa. Bahkan bukan hanya itu. Ketika dia berbuat maksiat, belum ditulis, ditunggu sampai 6 jam baru ditulis. Subhanallah, maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak jadi berbuat maksiat, dikasih pahala. Jadi melakukan maksiat, dikasih satu. Jadi berbuat maksiat, ditulis, ditunggu sampai 6 jam baru ditulis. Kalau kita berbuat kebaikan,
Kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih sebelum ya, sebelum berbuat kebaikan udah dikasih pahala. Niatnya aja tuh dikasih pahala. Udah berbuat kebaikan dikasih pahala. Dikasih pahalanya 10 minimal. Subhanallah. Maha baik Allah. Makanya dikatakan kalau Allah turunkan kepada mereka azab, siksaan dan benar-benar penurunan, sobban lakana minhu adlan, nisa itu merupakan suatu keadilan. Artinya apa? Allah enggak menzalimi sedikit pun hamba-hambanya. Wa annahu yusibu ibadahu ala ta'ati karaman. Wa annahu, dan bahwasanya Allah yusibu memberikan pahala ibadahu kepada hamba-hambanya ala ta'ati, atas ya, melakukan segala ketaatan, karoman, karena memuliakan. Allah memuliakan orang itu, hamba-hambanya. Bukan satu kewajiban, la bis bil istiqoqi wal luzumi, bukan karena dengan istiqoq, karena hak dia, bukan, wal luzumi, dan ya, suatu keharusan, ketetapan, enggak. Harus mendapatkan, enggak. Luzum, harus mendapatkan, enggak. Tadi annahu yusibu ibadahu ala ta'ati karoman, karena kemuliaan. Jadi Allah berikan kemuliaan kepadanya. Bukan berhaknya, bukan haknya, bukan. Kita melakukan ibadah, sholat, puasa yang banyak, zikir yang banyak, sholat, sunat yang banyak, sedekah yang banyak, lalu kita dikasih sama Allah pahala. Itu adalah karoman, bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Bukan karena berhak, bukan. Kenapa begitu? Boleh jadi ketika kita melakukan ketaatan ada kesalahan, tapi dimaafin aja sama Allah. Wa annahu wajaba hakuhu fi ta'ati bi ijabihi ala lisani anbiyaihi la bi mujarradil aqli. Wa annahu, dan bahwasanya wajaba hakuhu, wajib Allah Ta'ala fi ta'ati, pada ta'at, wajib Allah Ta'ala dita'atin, bi ijabihi, dengan mewajibkannya, ala lisani anbiya'i, atas lidah para nabinya, la bi mujarradil akli, tidak dengan semata-mata akal. Walakin, akan tetapi, bu'isar rusulu, atau ba'asar rusula, begitu boleh. Walakin ba'asar rusula, akan tapi mengutus oleh Allah akan para rasul, wa azhara, dan Allah jelaskan sidqa'um, akan benarnya mereka, bil mu'jizati, dengan apa Allah jelasinya? Dengan segala kemu'jizat, dengan segala mu'jizat az-zahirati, yang jelas. Fawalagu amra'u wa na'yahu, maka sampailah mereka kepada memerintahkannya dan melarangnya. Wa wa'dahu wa wa'idahu, dan janjinya dan ancamannya. Fa wajaba 'alal khalqi, maka wajiblah atas makhluk tasdiquhum, membenarkan mereka para nabi itu, para rasul itu, fima ja'u bihi, pada apa yang mereka datang, maksudnya pada apa yang mereka bawa. Benerin. Ini dulu masih ya ada para nabi, para rasulnya. Sekarang pewarisnya para nabi.
Makna kalimat tsaniyati, makna kalimat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa hiya syahadatu lir rasuli shalawatullahi wa salamu alaihi, yaitu bersaksi, kesaksian bagi Rasul, semoga salawat Allah dan salam tercurahkan kepadanya. Wa annahu ta'ala, dan bahwasannya Allah ta'ala ba'asar rasulah, membangkitkan rasul, mengutus rasul, an-nabiyyal ummiya, ya, seorang nabi yang ummi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Benar, nabi itu enggak bisa baca, enggak bisa tulis, ummi. Untuk apa? Untuk hikmahnya, untuk meyakinkan bahwasannya Al-Quran, Al-Hadis bukan produk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, produk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang jil beda pahamnya. Karena apa? Ingin merusak. Orang-orang jil mengatakan, kalau kita mengatakan Nabi itu ummi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis, namanya kita menyepelekan Nabi. Tampangnya benar ini, sepintas, tapi sesungguhnya pendapat ini salah. Nanti kalau kita katakan Nabi itu Nabi itu bisa tulis, bisa baca, bisa tulis, nah, ini ada celah untuk orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Mereka mencoba mengatakan bahwasanya Al-Quran produk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada yang berpendapat seperti itu, orang-orang jil. Nah, kita hati-hati yang seperti ini. Sudah jelas, sudah maklum. Kita ngaji sama guru-guru kita, ummi, Nabi itu ummi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Jangan dirubah-rubah. Apa orang enggak bisa baca, enggak bisa tulis itu bodoh? Belum tentu, cerdas. Apa orang enggak bisa baca, enggak bisa tulis itu hina? Belum tentu. Awalnya enggak bisa baca, belajar bisa enggak lama-lama? Bisa. Kita pun begitu. Tunarungannya bisa. Iya, tunarungannya bisa. Biasain. Iya. Di sini waktu ada jamaah tabrik, ada 5 tunarungu, alhamdulillah. Ya, mereka dengan bahasa isyarat ada gurunya. Bahasa isyarat. Iya, bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat tuh 1, 2, 3 isyarat tuh. Ini segini 1. Ini 2, 3 kemarin. Ingat enggak ini? Al-Hadi, Nabi itu Al-Hadi, seorang yang memberikan petunjuk. Hadi. Al-Qurasyi, marga Quraisy, Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birisalati, dengan membawa risalahnya. Kepada siapa? Ila kafatil Arabi wal Ajami. Boleh Ajami, boleh Ujami. Wal jinni wal insi, kepada kafatil Arab, sekalian orang Arab, wal ajam, semua orang ajam, kita nih ajam, ghairul Arab, wal jin wal insi, jin dan manusia. Jadi jin dan manusia, ya, nabinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panasakoh bisa bisarahi asharoi
illa ma kurrira. Maka ia menasah dengan syariatnya, dengan syariatnya akan syariat-syariat, illa ma kurrira, kecuali apa yang sudah ditetapkan. Syar'u man qoblana. Ada istilah itu syar'u man qoblana, ya, syariat orang yang sebelum kita, yaitu ada syariat Nabi terdahulu, ya, karena katakanlah masih relevan, ya, relevan, masih bisa dipakai, maka itu tetap dipakai, ya, seperti sunat itu kan, ya, syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam tetap dipakai, ya, dan yang lainnya itu enggak dihapus. Wa faddalahu ala sa'iril anbiya'i, dan Allah Ta'ala lebihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sekalian para nabi. Wa ja'alahu sayyidal bashari, dan Allah jadikan beliau pemimpinnya manusia. Wa mana'a kamalal imani, dan Allah mencegahkan sempurna iman bi syahadati tauhid, dengan menyaksikan tauhid. Wa huwa itulah qaulu, perkataan la ilaha illallah malam yaqtarin bihi, malam yuqtaran boleh biha syahadatur rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan la ilaha illallah semasa tidak disertakan dengannya akan kesaksian rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qauluka, itu perkataan kau Muhammadur rasulullah. Jadi kalau la ilaha illallah aja enggak ada Muhammad Rasulullah, enggak sah. Jadi mesti ada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami' ma akhbara anhu fi dunya wal akhirati. Dan Allah menetapkan makhluk akan membenarkannya pada semua apa yang ia beritakan, baik ya, tentang dunia maupun tentang akhirat. Jadi wajib kita benerin apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun ada hadis yang menjelaskan, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Ya. Atau hadis mutawatir, ada hadis ahad, ya. Itu mesti. Untuk apa? Menjaga keotentikan sebuah hadis. Mesti begitu. Ya. Mesti ada penyaringnya. Enggak sembarangan masuk aja. Karena dulu banyak orang yang ada yang bikin hadis-hadis palsu. Maka dibuatlah ulama satu disiplin ilmu, namanya ilmu mustalahul hadis. Nah itu kita kudu tahu tuh, alhamdulillah kita belajar tuh ya, walaupun sedikit gitu lah, sedikit minimal matan baikuni, minimal itu dah, jangan enggak tuh minimal. Kalau ulama itu mesti bisa hadis ngerti, paling kagak ngerti orang ngomong begini paham. Kalau enggak ngerti hadis ya, ulama enggak ngerti hadis ya, gimana sih? Kurang garam kayaknya. Wallahu a'lam bishawab.